rumah sendiri yuk. Si Amir dan Ana pusing jadinya pas-pasan mikirin rumah. Kenapa pusing? Kan ada program subsidi dari pemerintah. Pusing hilang, KPR Sejahtera FLPP membantu kita. Gak pakai ribet, syarat dan ketentuannya gampang banget. Langsung dapat rumah siap huni, layak dan nyaman. Mau punya rumah sendiri? Bisa. Sekarang ada KPR bersubsidi di FLPP untuk ASN dan karyawan swasta. FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sudah berjalan aktif sejak 2010. Dari tahun ke tahun, peminatnya semakin meningkat. Karena terbukti mampu membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan untuk memiliki rumah. KPR FLPP dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP. Tapi saya mengharapkan dengan FLPP kepastian sasaran akan menjadi lebih baik. Karena setahu saya dengan sistem elektronik pasti datanya harus data yang podo, yang akurat. Karena kalau datanya nggak sama, insya Allah ditolak oleh sistem E itu sendiri. Saya sangat berharap IFLPP dapat mempercepat penyerapan FLPP, pelayanannya lebih baik sehingga bisnis properti juga menjadi lebih bergairah. PPDPP melaporkan, dari awal tahun 2020 sampai 8 September, telah menyalurkan dana FLPP 85% senilai 8,89 triliun rupiah untuk 87.361 unit dari total target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 11 triliun rupiah untuk 102.500 unit. Penyaluran FLPP telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini membawa manfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saya memutuskan untuk ambil rumah subsidi di Permata Mutiara Remaja karena dekat sekali dengan stasiun Remaja, cuma 2 menit. Angsurannya Rp700.000 per bulan, saya ambil tenor paling panjang sekitar 20 tahun. Harapan kita diperbanyaklah misalnya fasilitas FLPP seperti ini. Sekarang saya juga dagang gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa membantu gitu warga-warga khususnya seperti kita ini. Terima kasih pemerintah, KPR FLPP, mantap! Telah ikut dalam program FLPP ini sejak November 2017. Alhamdulillah, melalui program ini saya sudah punya rumah di daerah Tangerang. Cicilan rumah saya per bulannya Rp867.000 selama 20 tahun. Saya harapkan melalui program FLPP ini, seluruh jajaran ASN dapat memiliki rumah. KPR FLPP memiliki sejumlah keunggulan, yakni suku bunga yang rendah sebesar 5%, serta cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Kelebihan lainnya, kredit dapat dicicil sampai jangka waktu 20 tahun, juga bebas dari PPN atau pajak pertambahan nilai dan premi asuransi. KPR FLPP terdiri dari KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian rumah susun. Harga dari rumah subsidi ini dibatasi oleh pemerintah. Tak hanya itu, pembeli pun dibatasi dengan melihat penghasilan debitur. Pada umumnya, rumah subsidi memiliki tipe 2960 seharga Rp126 juta rupiah atau tipe 2760 seharga Rp120 juta rupiah. Perbedaan keduanya hanya pada model dan luas lahan saja, namun sama-sama terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. PPDPP melakukan perjanjian kerjasama operasional kepada 44 bank pelaksana.
terdiri dari 12 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah. Bank pelaksana terus berkomitmen untuk menyalurkan FLPP bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Jika biasanya masyarakat terkendala karena besaran uang muka yang ditetapkan bank atau developer yang relatif besar, dengan FLPP, masyarakat dapat membeli rumah layak huni dengan uang muka yang hanya 1% dari harga jual rumah. Lantas, apa saja persyaratan untuk bisa memiliki rumah KPR FLPP? Saksikan di segmen berikutnya.